Di video kali ini saya membuat angpau rajut atau amplop lebaran rajut ya, yang bermotif bunga seperti ini. Ini juga cocok untuk souvenir pernikahan ya. Ini alat dan bahannya, ini benang coklatnya, kita cuma butuh sedikit ya, untuk membuat pita pada bunganya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita buat simpul. Kemudian 12 rantai. Setelah 12 rantai, kita skip 1 rantai. Kita masuk di rantai yang kedua. Kita buat single crochet. Sampai di ujung. Setelah sampai ujung, kita buat 2 single crochet di 1 lubang. Kemudian lanjut lagi 1 lubang 1 single crochet. Sampai di ujung. 1 single crochet, 1 lubang sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, kita lanjut terus memutar lagi, masih sama 1 lubang 1 single crochet. Sampai kita buat tinggi 7 cm. Ini kita ukur tingginya. Ini saya sudah membuat tinggi 7 cm. Kemudian lanjut, kita putar, kita merajut lagi, membuat single crochet satu bagian saja. Sampai di ujung. Setelah sampai ujung, kita putar lagi, kita buat single crochet lagi sampai di ujung lagi. Setelah sampai di ujung, kita lakukan satu kali lagi. Jadi kita membuat 3 baris single crochet ya.
Ini sudah 3 baris single crochet. Kemudian kita hitung 5 single crochet. 1 2 3 4 5 Kita buat 4 rantai. Kemudian masuk di lubang yang nomor 2. Kita buat 5 single crochet lagi. Ini sudah selesai. Kemudian kita potong benangnya. Terus kita kunci. Selanjutnya kita akan memberi hiasan di sini.
We'll be right back.